Isak tangis mewarnai proses vaksinasi COVID-19 di Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Banten, Rabu siang. Salah satu peserta vaksin menangis terus-menerus. Sementara itu, proses vaksinasi juga sempat berlangsung tegang. Salah satu peserta vaksin lain jatuh pingsan usai disuntik vaksinasi COVID-19 akibat rasa takut yang berlebihan. Diketahui kegiatan vaksinasi ini menyasar kurang lebih 300 peserta vaksin di wilayah Kabupaten Tangerang mulai dari dosis 1, 2, dan vaksin booster.